balik lagi bersama aku Echa. Oke, sore hari ini sekarang jam 5:30 sore di Malaysia, dan sore hari ini aku bakal jalan-jalan ke Petronas ya, Menara Petronas dan juga Saloma Bridge ya. Dan ini aku menggunakan LRT ya. Dan ini kita dapat tiketnya kayak gini. Lucu banget ya. Nanti masuknya dari sini nih. Nah, oke lah, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal lihat gimana sih LRT-nya di sini gitu ya. LCC station nih. Dari ke LCC station. Rame banget. Rame banget. Ya, enggak di mana-mana pasti begini deh. A few moments later. Beginilah teman-teman ya kondisi dari lokasi tempat foto di Menara Petronas Twin Tower. Ini kalau sore ini mungkin karena weekend kali ya. Ini hari Sabtu tanggal 3 Juni ya 2023 tuh. Ini ramai banget. Mungkin karena weekend jadinya ramenya minta ampun gitu. Wow, ramai banget ya. Airnya lagi nyala. Ini aku lagi nungguin malam juga buat foto. Jadi foto versi siangnya udah ada. Tinggal foto malamnya doang yang belum. Tuh, ini airnya nyala tuh ya. Banyak banget yang foto di sini. Di sini tuh burungnya ya teman-teman ya, burungnya tuh bukan yang burung merpati gitu, burung gagak hitam gede-gede banget di sini. Nanti kalau ada yang lewat, nanti aku ini deh coba shoot deh. Tadi aku lihat ada beberapa burung gagak yang lewat dari apa seliweran di sini ya. Iya. Dan di sini tuh bisa minta tolong difotoin sama abang-abangnya. Itu sekali foto itu 10 ringgit, tapi kalau mau ngambil 3 foto itu 20 ringgit. Jadi satu foto itu 10 ringgit tuh kisaran 30 ribuan gitu deh. Nah, kalikan aja kalau misalkan 3 foto 20 ringgit berarti 60 ribuan ya. Nah, ini banyak nih yang foto-foto apa tukang fotonya ya. Nih seperti ini contohnya tuh, nanti diarahin. Pasti dapat sih posisinya nih gedungnya. Oke lah, kita sambil nunggu ya. Ini jam berapa ya? Udah jam 7 tapi cuacanya di sini masih terang banget ya. Kalau di Indonesia kan kayak udah gelap jam 7 itu ya. Udah mau isya lah, tapi ini jam 7 di sini itu masih terang, udah kayak masih jam 5 sore gitu. Nah, itu kakak aku ketemu sama siapa itu, enggak tahu tuh. Kita lagi nongkrong aja di sini dulu nih. Adem. Nah, tadi aku lihat burung gagak di sini nih.
Cuman nggak tahu dia kemana ya. Gede banget. Mau ada foto-foto mah? Ada foto-foto. Hai. Ah, gokil lah ya. Gimana mah? Happy ya? I'm happy. Udah pernah kemana aja nih? I been to Singapore, Thailand, Bangkok, kayak... and Malaysia. Tuh. Tuh kakak aku gak tahu ketemu siapa. Kayaknya ketemu temennya deh. Ini Bang Jik lagi ke toilet, ke dalam mall ya. Jadi di Twin Tower ini tuh isinya ada hotel, ada mall, terus beraneka ragam lah ya pokoknya. Oke teman-teman, tadi kita udah dari Menara Petronas ya, Twin Tower, dan sekarang kita beralih ke Paloma Bridge ya. Ini aku dari depannya, nanti kita bakal jalan ke jembatannya, nanti bakal foto-foto juga di situ, dan ya seru-seruan lah pokoknya. Foto. Di sini, foto ya. Jalan-jalan di sini gokil juga. Oke lah, yuk kita jalan ke apa, Paloma Bridge ya. Paloma Bridge. Nah ini kita mesti jalan ke depan situ ya. Rame juga ya di sini ya. Ternyata ada homeless. Ada homeless. Ada kasihan, ada homeless juga di sini. Itu juga ada. Kalau malam tuh serunya ini lampu-lampu ya. City light-nya tuh. Lumayan nih kita jalan hari ini tuh udah bakal kalori berapa banyak ini. Jauh sekali. Hah? Jauh, lumayan. Lumayan ya. Ini gantian ini harus tiga tuh. Oh itu dia, wow keren juga. Oleh juga ini, oleh juga. Oleh uga ini. Nah itu kakakku ngemper di situ juga. Ini apa sih, hotel atau apartemen ya sebelahnya tuh ya? Apartemen apa hotel ya? Kok pada duduk sini sih? Yuk. Oh ini lampunya warna-warni ya? Ganti-ganti ya? Itu menara Petronasnya tuh masih kelihatan dari sini. Ini jembatannya. Kita mau foto di sini. Dan ini udah jalan tol nih kayaknya nih. Iya tuh jalan tol tuh. Jalan tolnya sepi. Kita belum ketemu macet ya? Di KL sini ya? Belum pernah lihat macet sih. Hari ini tapi nggak tahu hari berikutnya. Hah? Jadi agak rame. Agak rame. Hari pertama, hari kedua kita eksplor wisata ya, tempat-tempat buat foto-foto. Nanti hari keberapa? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 baru kita eksplor tempat-tempat terbengkalai di Malaysia. Itu buat di channel Echa Yosia satu lagi ya. Lumayan juga nih. Di sini gerah banget. Kan di sini motornya keren ya? Iya. Warna-warni ya, ungu putih lampunya. Kayaknya kita ke ujung deh. Thank you.
capek-capek jalan seharian ya kan, muter-muter jalan kaki, ngukur jalan, dan sekarang waktunya untuk makan malam. Terus itu pulang istirahat, besok lanjut lagi untuk wisata selanjutnya ya. Oke lah, sampai sini dulu kali ya untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosan-bosan ikuti perjalanan wisata aku. Siapa tahu buat bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Kuala Lumpur, oke? Oke lah, sampai jumpa di hari besok. Bye-bye!